Untuk menghasilkan pembangunan yang maksimal, pemerintah kabupaten kota harus bersinergi dengan pemerintah Aceh dalam pelaksanaan program prioritas pembangunan pada tahun 2020, ujar Helvizar pada saat membuka rapat koordinasi sinkronisasi sinergi program pembangunan provinsi dan kabupaten kota tahun 2019 di Kecamatan Pulau Banyak, Singkil, Kamis 4 April 2019. Helvizar mengungkapkan pembangunan di setiap daerah sangat bergantung pada tiga komponen utama, yaitu Bapeda, Badan Pengelola Keuangan, dan Bidang Administrasi Pembangunan. Selain fokus persamaan persepsi dalam pembangunan, Helvizar juga menyinggung soal pengembangan destinasi wisata di Kepulauan Banyak, Aceh Singkil. Melihat sektor pariwisata memiliki potensi yang cukup dalam memberikan multiplier effect, ia lantas juga menyarankan masyarakat yang tinggal di daerah sekitar wisata agar diberikan penambahan skill sehingga potensi serapan pariwisata bisa terserap dengan baik. Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Irwandi Nova telah mencanangkan destinasi wisata sebagai sektor unggulan guna menyumbang devisa negara setelah migas. Beberapa waktu yang lalu, PLT Gubernur Aceh bersama Menteri Pariwisata telah meluncurkan Calendar of Event 2019 yang salah satu agendanya adalah Festival Pulau Banyak sebagai salah satu ikon pariwisata baru di Aceh. Lebih lanjut, Helvizar juga mengatakan jikalau merujuk pada potensi pariwisata di Aceh yang tidak kalah menarik dengan pariwisata lain di dunia, maka potensi tersebut selama ini belum sepenuhnya dimaksimalkan. Sebab jika digarap secara totalitas dan juga menyeluruh, potensi pariwisata bisa menyelesaikan paling tidak ribuan tenaga kerja bisa terserap. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya PLT Sekda Aceh. Saya mengajak kita semua, masyarakat Aceh khususnya, pemerintah daerah di wilayah Aceh, untuk mari kita bersama-sama mendukung pengembangan program pariwisata di Aceh Singkil, khususnya di Pulau Banyak. Pulau Banyak ini pulaunya banyak, kita bisa tidur dimanapun pulau yang kita sukai. Fasilitas secara bertahap mulai terjadi peningkatan, terjadi mulai lebih baik dari sebelumnya. Kenyamanan juga jauh lebih sudah meningkat dari waktu-waktu sebelumnya. Kesiapan masyarakat juga terjadi peningkatan yang sangat luar biasa.